Falamma asbaha, maka tatkala masuk pagi, iya Abu Dzar Al-Ghifari ihtamala kirbatahu, ia membawa Abu Dzar Al-Ghifari akan girbahnya, kantong air. Wazada'u ila masjidi, dan bekalnya dibawa ke masjid. Wazalla dzalikal yaum, dan teduh hari itu. Wala yara'u Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidak melihat Al-Ghifari hatta amsa, sehingga masuk waktu sore. Fa'ada ila madja'ihi, lalu ia kembali ke tempat pembaringannya. Famarra bihi Aliyun, lalu Sayyidina Ali lewat dengannya. Asalnya Sayyidina Ali mendatangi, menemui Abu Dzar Al-Ghifari. Faqala ama ana lirrajuli ayya'rifa manzilahu allazi udifa bihi bil amsi. Ama, ya tidakkah ya, sudah tiba waktunya bagi seseorang bahwa ia mengetahui kedudukannya, tempatnya, ya, mengetahui tempatnya yang pernah dijamu kemarin. Faqamahu, lalu Sayyidina Ali menyuruh diri Abu Dzar Al-Ghifari. Fazahaba ma'ahu, lalu ia pergi bersamanya. Ya, Sayyidina Ali pergi bersama Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. La yas'alu wa'idun min umma sahibahu an syai'in, tidak bertanya seorang daripada keduanya akan sahabatnya dari yang lainnya. Artinya keduanya tidak saling bertanya. Ya. Nah, takut nanti ketahuan orang, soalnya ya, orang kafir Quraisy pada benci kalau dengar kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah sampai sebegitunya. Ya. Hatta sehingga idza kana al-yawmu salisu, sehingga apabila tiba hari yang ketiga, ada kembali lagi Abu Dzar Al-Ghifari ala misli zalika, atas seperti itu. Summa qala lahu Ali, kemudian kata Sayyidina Ali kepadanya, ala tu'addisuni ma allazi aqdamuka, tidakkah kau ceritakan kabarku apa yang membuat engkau datang ke sini? Qala in ataitani, berkata Abu Dzar Al-Ghifari, jika engkau berikan aku ahdan wa misaqan, janji dan janji, liturshidani fa'altu, supaya engkau dapat membimbing aku, mengkasih tunjuk aku, memberi tahu petunjuk aku, aku akan lakukan. Fa'ala fa'akhbaru, lalu ia lakukan, ia beritakan kepadanya. Qala, berkata Ali, innahu haqqun, itu benar. Jadi cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, itu benar. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku dan dengar ada seorang laki-laki begini. Ya. Fa'ala fa'akhbara, ya. Fa'iza asbahta fattabi'ni. Maka apabila engkau masuk waktu pagi, ikutlah aku, kata Sayyidina Ali. Fa'ini, maka sesungguhnya aku, in ra'aitu shay'an akhafuhu 'alaika, jika aku lihat sesuatu aku takut, ya 'alaika, atas engkau. Kumtu, aku bangun, ka'anni ariku ma'a, seakan-akan aku menumpahkan air. Fa iza madaitu, maka apabila aku terus berjalan, fattabi'ni, maka ikutilah olehmu akan aku. Hatta tadkhula madkhali, sehingga engkau masuk ke tempat aku masuk. Ya. Ini Sayyidina Ali sedang memberikan aba-aba kepada ya Abu Dzar Al-Ghifari biar bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala, lalu ia lakukan. Fantalaqa, ia pun berangkat Abu Dzar Al-Ghifari. Yatba'u asaru, ia mengikuti jejak Sayyidina Ali. Hatta dakhala 'ala an-nabi, sehingga ia datang masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala ma'ahu, dan ia masuk bersama Abu Dzar Al-Ghifari. Fasami amin kauli, lalu ia mendengar dari perkataan Nabi. Wa aslama makanahu, dan ia masuk Islam di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, irji ila qaumika
fa akhbir atayatiha ka amri. Pulanglah kamu, kembalilah engkau kepada kaum engkau, lalu beritakan kepada mereka sehingga datang perintahku kepadamu. Qala, berkata Abu Dzar Al-Ghifari, wallazi nafsi biyadihi, demi diriku di kekuasaannya, la askharanna la asrakhanna bi baina zaranihim, sungguh benar-benar aku akan aku akan mengucapkan dengan keras, ya, teriak maksudnya dengannya, dengan dua kalimat syahadat, di baina zaranihim, di tengah mereka, di hadapan mereka, ya, orang-orang kafir, ya, orang-orang yang belum masuk Islam. Fa kharaja, lalu ia keluar, hatta atal masjid, sehingga ia datang ke masjid. Abu Dzar Al-Ghifari, panada, lalu ia menyeru bi a'la sawti, dengan suara yang paling tingginya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Jadi teriak lantang. Faqama al-qaum, lalu kaum itu pada berdiri. Pada rabuhu, kaum pada mukulin Abu Dzar Al-Ghifari, dipukulin Abu Dzar Al-Ghifari, atta ajauhu, sehingga mereka membaringkan Abu Dzar Al-Ghifari. Wa atal Abbas, datang oleh Abbas, saudaranya, ayahnya Nabi. Fa akaba alaih, lalu ia menghalangi, ya, menghalanginya. Wa qala, ia berkata, wa ilakum, kata Abbas, celaka ente, celaka kamu, kenapa orang pukulin kayak begini? Awalastum ta'alamuna annahu min Ghifarin, apa ente enggak tahu dia ini termasuk Bani Ghifar? Wa anna tariqa tijaratikum ila Syami alaih, dan bahwa jalan perdagangan kamu menuju Syam itu ngelewatin, ya, ngelewatin, ya, Bani Ghifar. Fa'an qaza'u minhum, lalu Abbas menolong, melindungi Abu Dzar Al-Ghifari daripada mereka, orang-orang kafir. Suma ada min al-qadi, kemudian kembali lagi Abu Dzar Al-Ghifari esok hari, di misli bagi sepertinya, teriak lagi, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masya Allah, masuk hidayah yang langsung bersinar. Subhanallah, masuk hidayah langsung, wush, luar biasa. Ibarat apa? Ibarat tanah subur, ya, ditanam langsung tumbuh. Pada Rabu, lalu mereka memukuli akan Abu Dzar Al-Ghifari, wasaru ilaihim, ya, dan mereka bangkit kepadanya, ya, Pak Akbar Abbas Malik, lalu Abbas melindunginya, Abu Dzar Al-Ghifari, menghalangi Abu Dzar Al-Ghifari, dihalangin supaya jangan digangguin. Rawah Al-Bukhari, mereka akan Imam Bukhari, kana radhiyallahu anhu min asdaqin nasi qawlan wa az hadihim fi dunya, ya, adalah beliau itu radhiyallahu anhu termasuk manusia yang paling jujur perkataannya, ya, mereka di antara mereka yang paling zuhud pada dunia. Wallahu a'lam bissawab.